Usaha Dik. Kempasin protein Dik. Inilah video amatir lift salah satu gedung di Matraman, Jakarta Timur mati. Akibatnya, seorang karyawan terjebak di dalamnya di antara lantai 2 dan lantai 3. Diketahui peristiwa ini terjadi pada Sabtu malam. Petugas pemadam kebakaran setiba di lokasi langsung berupaya mengevakuasi seorang karyawan yang terjebak di lift. Evakuasi berlangsung dramatis. Pasalnya, ruang untuk korban keluar dari lift tersebut cukup sempit. Tak berlangsung lama, korban berhasil keluar dari dalam lift. Evakuasi ini dilakukan setelah ada laporan dari salah satu karyawan yang datang ke kantor Sudin Pemadam Kebakaran untuk meminta pertolongan. Di lantai 2 sudah terbuka liftnya, tapi hanya 3/4 lah ya. Korban tersebut ada di dalam, kondisi Rita tersebut ada di lantai 2. Dalam proses evakuasi, 2 orang personel pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Alhamdulillah. Ardiansyah Bernadi, Jakarta.